Kasihan Dinda. Pasti dia kecapean main di mall tadi. Kalau lihat Dinda, aku selalu ingat sama adik-adik aku. Udah lama aku gak ketemu sama mereka. Aku kangen banget sama mereka. Afifah, kamu lagi di masalah apa sih? Enggak, gak ada masalah apa-apa kok. Aku ke dapur dulu ya. Tunggu, Afifah. Kamu tuh kalau lagi ada masalah, cerita aja. Kamu kan udah baik banget sama Dinda. Udah mau hibur Dinda yang lagi kesepian. Yang udah lama banget ditinggal sama mamanya pergi. Sekarang waktunya aku balas budi sama kamu. Tapi aku baik-baik aja kok. Permisi. Sebenarnya Afifah ada masalah apa sih? Aduh, nugget kesukaan non Dinda abis. Dia suka gak mau makan kalau gak pakai nugget. Aduh. Bi, sini. Masak apa hari ini? Nah itu non, Bibi bingung. Nuggetnya abis, non Dinda pasti gak mau makan. Oh gitu, ya udah gak apa-apa gampang. Biar aku aja yang beli nuggetnya nanti di minimarket, ya. Nanti Bibi lanjutin aja masaknya. Beneran gak apa-apa, Non. Gak apa-apa. Udah aku berangkat sekarang ya. Nih uangnya. Ya, bentar ya, Bi. Hati-hati, Non ya. Makasih. Di mana? Aduh. Ajak ketemuan di hotel gak mau. Restoran gak mau. Ini kalau bukan proyek miliaran gak mau kayak begini nih. Afifah. Tapi kok kayak orang stres? Afifah! Siapa kamu? Apa? Bapak siapa? Ini apa? Bapak! Pulang! Bapak! Pulang! Sini. Cantik. Putih, rambutnya segini. Lihat enggak lewat sini? Ciri-ciri yang disebutin Bapak ini mirip seperti Afifah. Terus tadi Afifah terlihat ketakutan. Jangan-jangan Afifah dikejar orang ini. Mas, hei! Halo. Ditanya diam aja. Lewat sini enggak? Maaf, Pak, saya enggak lihat dari tadi. Hilang kemana ya? Awas kalau ketemu. Siksa lagi.
Sekarang kamu tenang ya. Orangnya udah pergi. Sebenarnya orang itu siapa? Kok sampai ngajarin kamu kayak gini? Kamu sampai ketakutan loh. Tolong aku mohon sama kamu, tolong Tom usir dia dari sini. Aku udah gak sudi ketemu sama dia lagi. Aku mohon tolong usir dia dari sini. Kamu jangan takut ya, eh? Orangnya udah pergi kok. Sekarang kita ke ruang tengah aja biar kamu lebih tenang. Kamu ceritain semuanya supaya kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Oke? Loh, Nun Afifah kenapa? Ibu, tolong buatin teh hangat ya buat Afifah ya. Baiklah, Pak. Jadi gitu ceritanya. Aku gak tahu harus gimana lagi. Makanya aku memilih untuk pergi dari rumah Abah. Terus kenapa kamu gak minta cerai aja sih? Udah, aku udah berkali-kali minta cerai dari Abah. Bahkan aku udah balikin maharnya Abah 200 juta. Tapi Abah tetap aja ngingkarin janjinya buat ceraikan aku. Ya makanya aku pura-pura depresi supaya aku bisa pergi dari rumah itu. Karena aku gak mau terus-terusan disiksa sama Teh Elis, kakaknya Abah. Tapi kalau sampai Abah tahu aku cuma pura-pura depresi, aku bakal ditarik lagi ke rumah itu. Aku gak mau. Aku udah nyaman di sini, aku mau di sini aja, Mas Gading. Oke, Afifah. Sekarang kamu tenangin hati kamu ya. Aku janji, aku gak akan biarin kamu balik lagi ke rumah si Abah itu. Ya? Pokoknya selama kamu sama aku, selama kamu masih di sini, semuanya aman. Makasih Mas Gading. Iya. Afifah, aku... Ini teh manisnya, Pak. Iya, terus. Diminum teh. Semoga hati kamu tenang ya.